Gedung Sekolah Dasar Negeri 12 yang berlokasi di Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu hangus terbakar. Salah seorang warga Pasir Penyu, Andre, mengungkapkan bahwa peristiwa kebakaran tersebut terjadi Kamis dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dirinya melihat api menjalar dari salah satu ruang kelas yang kemudian membesar menjalar ke kantor majelis guru dan ruangan kelas lainnya. Warga sekitar hanya bisa memadamkan api menggunakan alat seadanya. Setelah itu, mobil kebakaran baru tiba di lokasi lebih kurang 1 jam setelah kejadian kebakaran itu terjadi, api bisa dipadamkan. Belum bisa dipastikan penyebab kebakaran itu terjadi, tidak ada korban jiwa akibat dari peristiwa kebakaran. Hingga kini jajaran Polres Indragiri Hulu masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Musdiansyah, TVRI Riau, melaporkan.